Ya, Bang Mahfud, tolong disimak ucapan saya atau informasi dari saya. Pemerintah, pemerintah dalam ini Kementerian Hukum dan HAM khususnya Dirjen AHU tidak mempertimbangkan syarat-syarat lain selain yang terdapat dalam UUJL. Apa itu? Apa itu? Nih, mohon maaf nih, ya. Satu, nggak ada urusan sama poin-poin, kata dia. Nggak ada urusan sama rekomendasi, kata dia. Betul, nggak ada Nggak urusan ada urusan sama ujian kode etik, kata dia. Betul. Nah, harusnya si dia itu, nah, jadi siapa itu lupa, si dia itu, nggak usah ngomong kayak begitu. Nggak usah ngomong kayak begitu. Ya, apalagi ada ucapan-ucapannya yang didengarkan ribuan orang, ratusan ribu orang, direkam, dicatat, jejak digitalnya ada. Betul. Apa itu yang disampaikan oleh Dirjen AHU itu menurut saya diksinya, pilihan katanya tuh sangat provokatif. Oke, sangat provokatif. Ya, sangat provokatif itu. Ya. Sudah nyerempet-nyerempet unsur pidana. Oke gitu. Ya. Sudah nyerempet-nyerempet unsur pidana. Saya mau tanya, siapa dia, Dirjen AHU? Apalagi Bang Mahfud, mudah-mudahan kita doain umurnya panjang dia. Umur kehidupannya. Amin, tetapi amin. Kan kita tahu semua hukum tata negara kita besok 2 bulan 3 bulan lagi akan ada pergantian pemerintahan. Iya, pelantikan presiden. Pantaskah seorang dirjen yang 2-3 bulan lagi usia jabatannya akan berakhir, ya, menimbulkan hal-hal yang menurut saya ini tidak sehat. Ya, politis yang memperkeruh suasana, menghangatkan suasana. Kalau kita-kita Bang Mahfud, saya-saya atau kami-kami yang sudah mau pensiun udah puluhan tahun jadi notaris, nggak bingung-bingung amat, nggak bingung gua mau omongan begitu. Tetapi jangan lupa Bang Mahfud, siap, ada notaris-notaris baru. Iya, betul. Ada calon-calon notaris yang Bang Mahfud tadi bilang, ini mau kemana nih? Ya, mau ke Cawang apa mau ke Tanjung Priok? Nah, itu dia, betul. Ya, nah, jadi saya memberikan nasihat khususnya kepada calon-calon notaris. Apa itu Bang Mahfud? Apa yang diterapkan oleh pemerintah ikutin? Apa yang dijalankan oleh organisasi oleh kedua kubu ini ikutin? Ikutin pemerintah, ikutin organisasi, kedua-duanya tidak boleh saling melarang. Tidak boleh bersinggungan. Iya, maksudnya kedua-duanya artinya antara PPA ini dengan Dirjen AHU. Ya. Bang Mahfud, paham nggak surat Al-Kafirun itu ada lakum dinukum? Waliyadin. Agamamu ya agamamu. Iya, agamamu. Jalanin urusannya. Sini jalanin urusannya. Jadi nggak usah kebanyakan omon-omon itu Dirjen. Tunggu, sorry, maaf, saya potong sedikit. Ini kan bukan baru satu kali, sudah beberapa kali. Bahkan di beberapa tempat, beberapa provinsi ya, maksud saya, ada di Jawa, ada di Bali. Dan itu tidak mendapat respon dan tanggapan dari dua kubu kepengurusan ini. Dalam arti entah menyangkal atau membantah atau memberikan tanggapan, itu kemana dong Bang Bro? Ya begini Bang Mahfud, kita harus maklumin di level pengurus pusat tersebut yang dua-duanya. Ya. Dia kan mereka kan membawa harkat martabat jabatan, sorry, harkat martabat perkumpulan. Ya, harkat martabat perkumpulan. Jadi kita harus maklumi
Saudara kita, Bapak Haji Tri Firdaus Akbarsyah, selaku Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia versi versinya, Kongres. kemudian Bapak Haji Irfan Ardiansyah, versi selaku KLB. Ketua Umum versinya, KLB, kan ya. Harus jaga omongan juga. Jaga sikap juga. Jadi meresponnya kalau saya bilang, masih dalam tataran yang sangat menghormati pemerintah. Lah kalau saya kan orang bebas. Iya. Tapi kan gini Bang Muru. I'm free man. Iya. I'm free man Mahfud. Iya. Tapi kan anggota yang mendengarkan jadi bingung. Ini satu sisi ngomong begini, satu sisi ngomong begini, Dirjen ngomong begini. Itu gimana dong jadinya? Makanya, begini Bang Mahfud, makanya, jangan mulai sekarang setelah dengar omongan saya, jangan bingung menyikapi adanya dua kubu ini. Apa yang ada di hatinya, apa yang ada di benak calon-calon notaris, ikutin saja itu. Ya, mau yang dijalankan oleh kubunya saudara saya, Haji Tri Firdaus Akbarsyah, mau yang dijalankan oleh, jalanin saja versi masing-masing. Ya, sehingga begini, apa urusannya rekomendasi, kode etik, sertifikat, segala macam. Kan pemerintah udah ngomong, katanya itu penipuan. Nah itu dia, kan salah satu dari omongannya, betul. Katanya ini memberatkan, apa namanya, ALB, para calon notaris. Iya, memberatkan ALB. Iya, ALB. Memeras ALB. Saya mau tanya, Bang Mahfud, saya mau tanya. Memang apa yang tidak diberatkan oleh dia? Memang yang tidak diberatkan oleh pemerintah. Banyak aturan-aturan tentang jabatan notaris yang tanda petik dikaitkan dengan cipta kerja itu memberatkan. Ya. Saya mau kasih saran dan saran saya ini agak pedes. Ya. Agak pedes saran saya biar menjadi pembelajaran. Baru jadi pejabat selevel dirjen saja. Jangan arogan. Semua yang ada di Kementerian Hukum dan HAM, apalagi Dirjen Aku, hidupnya dipantaskan oleh PNBP. Pajak. Iya, penerimaan negara bukan pajak. Oh, hidupnya dipantaskan oleh PNBP. Oke, lanjut. Lah kok sekarang malah membingungkan kami, baik anggota biasa maupun anggota luar biasa. Lah kau sekarang mengeluarkan kata-kata yang pedas, memang siapa dia? Ya, ingat mulutmu harimaumu. Saya lagi emosi nih Bang Mahfud, sekaligus lapar, jadi saya juga bingung ini. Minum. Enggak, gua kesel bener gua. Ngopi dulu lah. Dan nggak apa-apa ini enggak ya maksudnya teman-teman para pemirsa pendengar siapa saja santai aja menyikapi apa yang saya sampaikan ya. Jadi kita jangan terlalu takut, jangan terlalu biasa menyampaikan kalimat datar-datar. Sekali-sekali pakai intonasi, sekali-sekali pakai diksi yang sepanjang apa namanya kita udah tahu kok batasan-batasannya. Ya, tenang Bang Bro, tenang. Yang nonton baru 300 orang kok. Tenang aja, sabar. Saya pikir begini Bang Mahfud, apa namanya istilahnya apa yang saya sampaikan sudah cukup banyak ya poinnya kalau buat anggota luar biasa atau anggota biasa. Kalian teman-teman mau ikutin yang mana? Ya, silakan jalanin saja. Toh begini logika berpikirnya begini, pemerintah dirjen udah bilang, gua nggak pertimbangkan itu semua,